Halo, gue Genta Ramadhani, user dari Toyota Starlet tahun 93. Saya ada sedikit story tentang perjalanan bagaimana saya dengan Toyota Starlet ini. Yang pertama, gue ngambil Starlet ini pada tahun 2021. Waktu itu sedikit cerita, gue sedikit nyari-nyari awalnya ke salah satu platform marketplace di Facebook gitu. Habis itu gue scroll, gue nyari-nyari, gue COD-an sama si pemilik Toyota Starlet ini yang bakal dijual. Terus gue lihat sama bokap gue, permasalahannya waktu itu pas gue lihat ada kendala, yaitu bagian kaki-kaki sama body repair. Jadi kalau gue hitung-hitung sama estimasi total biaya berkirakan 5 jutaan. Habis itu gue nyari-nyari lagi nih. Saya besokannya hari-hari sih, abis itu kan nggak ini lagi, nggak sesuai dengan budget juga, dengan harga yang segitu nggak cocok juga sama estimasinya. Abis itu gue nyari sama teman-teman, gue tanya-tanya sama teman-teman, nggak ada sih yang ngabarin gitu kan. Abis itu gue nyari ke marketplace lagi. Kebetulan waktu itu lagi kerja jam 11 siang, gue scroll lagi, taunya gue liat mobil ini, harganya pun lumayan waktu itu. Kisaran harga kepala 3 waktu itu, kepala 3 lebih. Gue pergi izin sama di kerjaan, gue berangkat lagi, ngeliat keluar kota, gue liat lagi mobil ini. Terus gue cek mobil ini COD-an. Waktu itu pas pertama kali, hati ini gimana ya, kayak ketemu seperti kayak penangan pertama gitu. Setelah itu gue lihat bagian interior rapi, bagian kaki-kaki coba bagus, masih bagus. Gue buka kap mesin masih bagus. Cuman sayangnya waktu itu keadaan bodi diperkirakan 75%. Ya udah, gue capek, abis gue capek nyari, terus gue udah nyerah gitu. Lagian kondisinya masih bagus. Ya udah, gue bayarin deh mobil nih, terus gue bawa pulang. Habis itu sebulan, bang, ya. Keinginan memiliki Starlet dari mana, bang? Nah, itu sedikit ada ceritanya, Don. Waktu itu ada tetangga beli Starlet juga. Kisaran Starletnya itu tahun 92-an. Setelah itu gue coba make, enak, bagus, nyaman. Waktu itu kebetulan sih masih standar gitu. Gua servis kaki-kaki, semuanya gua servis. Waktu itu kondisinya kaki-kaki lumayan. Gua ganti T-rod, gua ganti askopel sama karet-karet. Habis itu gua ganti velg nih. Nah, ini ada cerita sedikit nih sama ganti velg. Waktu itu gua ganti velg, pertama kali gua ngambilnya velg CE28, ringnya ring 15, lebarnya 6,5 waktu itu. Sebulan 2 bulan gua pakai, 3 bulan udah gua pakai. Nah, timbul lagi nih racun lagi, bosan. Terus itu gua fotoin lah velg ini. Gua kirim ke marketplace, ada yang nanyain, dia minta barter nih. Nah, gitu gue pikir-pikir lagi, barter sama apa ya? Terus gue tanyain barter sama apa. Tahu-taunya velgnya velg NK tulang. NK tulang itu waktu itu lebarnya 7, depannya 7, belakangnya 8,5. Kan lumayan keluar tuh waktu itu.
di bagian belakang mobilnya gue. Ya udah, gue minat, cuman minatnya sama itu tuh karena sama bannya aja gitu. Bannya waktu itu semi slick 123S Achilles ring 15. Ya udah, gue pakai sekarang emang. Bukan, waktu yang sebelum ini. Sebelum RPF 1 ini. Gue pakai gitu kan. Ada teman-teman yang ledekin nih, mobilnya kayak mobil drag kata dia. Lebar belakangnya beda. Ya kebetulan waktu itu mobil masih standar. Ya gue sedikit malu atau sedikit nervous sih sebenarnya. Gue ganti velg lagi, pikir-pikir lagi. Ya udah, gue cari lagi di marketplace. Nah, dapatlah ini NK RPF 1 ring 15 ini lagi. Cuman kebetulan itu gue japri-japri sama penjualnya, bisa nggak tukar tambah? Gitu. Kata dia bisa. Nah, ya udah, gue berangkat lagi keluar kota. Waktu itu pulang kerja jam 4 sore, ganti baju, mandi. Mandi dulu, baru ganti baju, baru berangkat gitu. COD-an ya, Bang? Iya, COD-an dong. COD dong. Iya, habis itu berangkat sampai sana jam 8 malam. Jam 8 malam gue berangkat ngobrol-ngobrol nih sama dia, kayak ya perkenalan teman-teman baru lah gitu. Gue bilang sama gini, velgnya kayak gini-gini, Bang. Ada nggak apa-apa, Bang? Velg kan nggak cacat gini, Bang, velgnya. Oh, velg aman. It's okay. Kita tukar tambah aja gimana gitu, kata dia. Ya, tukar tambahnya awal itu dia kasih harga lumayan waktu itu. Jadi gue tawar-tawar lagi karena udah malam, besoknya mau balik kerja lagi. Ya udah, gue tawar-tawar, akhirnya deal, dia mau. Habis itu berangkat lagi, gue pulang. Setelah itu mengenai ganti warna mobil ini, kan awalnya asalnya warnanya warna merah marun. Mungkin di YouTube ini ada sebelumnya, di episode sebelumnya kita pernah review juga mobil ini sama gua juga, sama si Doni juga. Setelah itu gua ganti cat. Waktu itu ada videonya juga, yang judulnya Burik on Progress, kalau teman-teman mau lihat di sana. Gua amplas sama si Don, gua perbaikin, gua repair, gua yang bermasalah bodi yang apa yang penyok-penyok, gua perbaikin semua, gua kerok habis bagian pintunya, dan bagian-bagian lain mungkin enggak bisa gua kerjain. Mungkin gua serahin aja sama yang ahlinya. Bang, ya. Kan kemarin warnanya bagus merah kan. Sebenarnya gini, Don. Waktu itu bokap punya mobil pertamanya warnanya warna merah. Terus jual mobil itu lagi, ganti mobil lagi warnanya merah juga. Yang ketiga ganti mobil lagi warnanya merah juga. Yang terakhir Kijang, waktu kemarin Kijang pickup warna merah juga. Terus gue udah capek sebenarnya. Warnanya merah-merah melulu, bosen gue. Sebenarnya kan merah itu racing kan. Jadi ya April waktu itu ya gua repaint ulang nih mobil. Waktu itu kebetulan ada videonya tentang Burik on Progress. Coba lihat teman-teman di sini. Warna merah juga ya, Bang? Waktu itu? Ya. Iyalah merah. Lagi, Bang. Merah lagi gitu. Bosan kan? Gua repaint ulang, waktu itu pengerjaannya lumayan lama, sekitar memakan waktu 4 bulan. Harusnya kan kalau gua cuma repaint doang habis waktu 1 bulan paling lama. Itu karena mobil yang lain banyak masuk, jadi banyak kerjaan. Cuman tenaga yang bisa ngerjain mobil itu cuman satu orang. Ya udah, itu prosesnya bikin lama. Ya sempet kesel juga sih sama yang tukang cat gitu kan. Lumayan lama, bahan udah gua beli semuanya, dari cat ya, yang macam-macam lah yang buat bahan ngecat ini. Kesalnya itu di mana, Bang? Kesalnya itu di proses pengerjaannya, Don. Pengerjaannya itu ya balik lagi tadi, 4 bulan lamanya dia kerjain.
ya waktu itu sering ya kebetulan juga ya gue nggak bisa nyalahin dia juga waktu itu, karena waktu itu pas istrinya lahiran. Jadi ya mau gak mau nunggu waktu satu bulanan lah, dia kata dia ngurus istrinya begini. Oke bang, untuk proyek selanjutnya tentang mobil ini apa bang? Proyek kedepannya mobil ini sebenarnya ragu sih Don. Kalau pengen ganti, pengen sih sebenarnya, cuman masih mikir-mikir dulu soal masalahnya budget lagi kan. Terus kalau pengennya sih di upgrade dulu gitu, di upgrade bagus-bagus. Kan ada tuh tahun 97 Starlet, Toyota Starlet yang kayak GT Turbo tuh. Gue sih sebenarnya pengen upgrade kayak gitu. Cuman spare partnya kalau gue estimasiin semuanya, kebeli satu lagi ini Starlet dengan spare partnya itu. Jadi harganya sekarang udah kena goreng. Nggak gara-gara spare partnya itu. Jadi mau ganti mobil atau gimana bang? Ada rencana nggak mau ganti? Atau mau pertahankan di Starlet? Pertahanin dulu bang. Iya, pertahanin dulu. Gua rawat, gua upgrade dikit-dikit lah besok ini. Jadi kedepannya nanti kalau kita mobil ini udah di upgrade, nanti dibikinin lagi deh videonya satu lagi. Bang, jadi gimana cerita nih bang, abang ganti warna nih kan? Kenapa abang ngambil warna yang ini? Kan sedangkan warna lain banyak, kayak silver, hitam, kuning, gitu kan? Awalnya gua lihat-lihat warna yang cocok buat Starlet ini di Instagram, warna mana, warna apa nih yang cocok nih sebenarnya sama Starlet gua. Gua lihat udah banyak yang make warna itu, contohnya warna hitam udah banyak yang make, warna biru udah juga. Gua pengen beda dari yang lain. Gua pernah melihat waktu itu di YouTube, gua scroll lagi, warna ini Don, warna Nardo Grey. Waktu itu Nardo Grey itu mobilnya Honda Civic yang make. Gua lihat-lihat, wah bagus juga nih sebenarnya nih, kayak warna mobil Audi gitu, Audi yang di luar-luar sana tuh. Tapi gua warna Audi kan lumayan agak gelap dikit. Gua pengennya agak terang dikit. Jadi pas kena cahaya itu semi-semi gelap, bilang gelap enggak, dibilang terang juga enggak gitu. Warna Nardo Grey-nya. Oke, gua sekian dulu cerita gua dengan mobil Starlet gua, story-nya bagaimana, perjalanannya gua dari awal ngambil mobil ini gimana. Buat teman-teman yang mau komentar di bawah, terserah deh mau komen apa gitu. Jadi gua butuh komentar dari teman-teman buat ini mobil, proyek kedepannya gimana. Gua minta kasih saran. Dan gua kalau gua ada salah ngomong dari sebelumnya atau gua sok tahu, gua minta maaf sebelumnya. Ya udah, gua tutup dulu, sekian dulu dari gua. Work Together Project. Dah.